Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya, karena lonceng Anda bahagia kami. Monster Lighthead merupakan monster jenis humanoid atau monster yang menyerupai bentuk tubuh manusia dengan dua tangan dan dua kaki. Bedanya, Monster Lighthead memiliki tinggi badan di luar ukuran manusia pada umumnya. Tinggi mereka minimal mencapai 2-3 meter lebih, dan tinggi maksimalnya mencapai 6 meter. Sementara panjang tangannya mencapai 2-3 meter. Namun, ukuran ini sebenarnya masih lebih kecil bila dibandingkan dengan monster humanoid sejenis, yaitu Monster Siren Head yang tinggi badannya mencapai hingga 12 meter. Bentuk tubuh yang mirip dengan Monster Siren Head ini kemudian membuat banyak orang berasumsi bahwa kedua monster tersebut masih dalam satu jenis, hanya sedikit berbeda di bagian bentuk kepala. Jika Siren Head memiliki kepala berbentuk dua buah sirine, berbeda dengan Lighthead yang kepalanya berbentuk lampu penerangan. Kemiripan Lighthead dengan Siren Head kemudian menimbulkan berbagai teori. Banyak orang berpendapat bahwa Siren Head memiliki peran penting pada pembentukan Lighthead. Ada yang mengatakan kalau monster Siren Head memerlukan sinar matahari, maka ia memerlukan makhluk lain yang dapat menutupi kebutuhannya. Teori lainnya menyebutkan kalau Lighthead merupakan pasukan dari Siren Head karena Siren Head jumlahnya terbatas dan memerlukan pasukan untuk menguasai dunia. Tubuh monster Lighthead terdiri dari kerangka yang berbalut kulit dengan warna keabu-abuan bertekstur kering. Selain bentuk badannya yang menyeramkan, bentuk kepala dari monster ini juga tidak biasa karena menyerupai lampu penerangan. Lampu pada kepala monster ini digunakan sebagai pertahanan diri apabila ada manusia atau makhluk lain yang menatap langsung ke arah sinar lampu di kepala monster Lighthead, maka mata dari makhluk yang menatapnya bisa terganggu, bahkan berpotensi mengalami kebutaan. Itulah mengapa mata dari monster ini terletak menjauh kepalanya karena menghindari sinar langsung dari kepalanya sendiri. Mata monster Lighthead terletak di bagian dadanya, berbentuk seperti bagian kulit terbuka menyerupai kelopak mata. Sementara intensitas lampu Monster Lighthead yang berada di kepalanya menggambarkan situasi emosi monster ini. Monster Lighthead juga memiliki bagian mulut yang menyatu di bagian bola lampu pada kepalanya yang dapat berubah menjadi mulut besar yang menyeramkan. Tubuh Monster Lighthead terbuat dari bahan-bahan kuat yang berpengaruh pada daya tahan tubuhnya yang kebal, sehingga tidak mempan diserang dengan senjata, gigitan binatang buas atau api sekalipun. Monster ini semakin mengerikan dengan baunya yang tajam dan bau tersebut akan semakin menyengat ketika mereka dalam situasi berbahaya, menghadapi serangan atau dalam pertahanan. Terdapat 11 aroma kimia pada tekstur kulit monster ini, di antaranya senyawa indol dan 3 metilendol, yang apabila disentuh oleh manusia atau makhluk hidup lainnya, akan terbakar atau bahkan musnah. Namun bau menyengat ini di kalangan mereka ternyata digunakan para Lighthead pria untuk memikat Lighthead wanita. Berbeda dengan Siren Head yang tidak memiliki gender, ternyata Monster Lighthead diketahui memiliki gender seperti makhluk hidup biasanya, yaitu wanita dan pria. Itulah mengapa jumlah Monster Lighthead lebih banyak dari Siren Head, karena mereka dapat berkembang biak. Lighthead pria akan saling bertarung dengan Lighthead pria lainnya untuk memperebutkan Lighthead wanita. Lighthead pria sifatnya lebih agresif daripada Lighthead wanita yang cenderung tidak akan menyerang manusia, berbeda dengan Lighthead pria yang ganas dan bisa menyerang siapa saja yang lewat di hadapannya. Ketika bertarung, kulit Lighthead yang berwarna abu-abu dapat menghitam ketika mereka marah, dan kecepatan bergerak mereka diketahui begitu cepat hingga mencapai 45 km per detik. Menurut teori, Siren Headlah yang membiasakan Lighthead untuk bertarung untuk menemukan rasa kompetitif dan skill bertahan hidup. Saat bertarung, Monster Lighthead bisa mengeluarkan suara-suara yang begitu keras hingga lampu di kepala mereka bisa menyala dengan sangat terang. Lighthead bisa membuat banyak suara daripada Siren Head dan getaran yang ditimbulkan dapat mengganggu manusia. Sistem komunikasi menyebabkan tremor bagi orang-orang tertentu, menyebabkan guncangan di muka bumi dan laut yang kemudian dapat menyebabkan tsunami bahkan menarik meteor. Lighthead diketahui ada di kota-kota kecil yang cenderung sepi. Mereka akan berkamuflase di antara lampu penerangan jalan pada umumnya,
kemudian akan menunggu momen di mana manusia atau makhluk hidup lainnya melewati wilayah mereka berjaga. Biasanya mereka mengincar orang-orang yang bepergian di malam hari atau dalam perjalanan pulang setelah melakukan aktivitas. Penyerangan Lighthead pada sasarannya bisa terjadi begitu cepat. Dimulai dengan mengincar orang-orang yang berjalan sendirian menyusuri jalanan, kemudian Lighthead akan mematikan lampu di kepalanya, termasuk mengendalikan energi lampu-lampu di sekitarnya agar padam. Maka, dalam keadaan gelap, Lighthead akan memusnahkan sasarannya. Seperti disebutkan di awal, misi dari Lighthead sendiri tidaklah hanya membunuh makhluk hidup di dunia. Namun lebih dari itu, yaitu menaklukkan dunia di bawah kendali Siren Head. Sama seperti Siren Head, Lighthead merupakan tokoh fiksi urban legend buatan seniman horor asal Kanada bernama Trevor Henderson. Meskipun tokoh fiksi, kemampuan Trevor Henderson membuat tokoh-tokoh ini patut diacungi jempol karena mampu membuat makhluk fiksi ciptaannya terasa lebih nyata, bahkan menjadi viral di internet. Lighthead cukup sering diangkat pada konten-konten video konten kreator di YouTube. Bahkan diadaptasi pada film animasi, game Minecraft, dan ada yang mengadaptasinya dalam bentuk lagu tersendiri. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.